Welcome to Easy English. Think English, think easy. Hai Akademia Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk bareng aku Karlina Kuning. Nakula Sadewa itu kembar, Marcel sama Misha Chandrawinata juga kembar, aku sama Emma Watson juga kembar. Tapi ternyata juga ada kata-kata yang bunyinya itu kembar Akademia Jogja. Misalnya nih, aku ada kata laut dan melihat. Gimana kamu melafalkan S-E-A dan S-E-E? Kembar kan? Si, sama-sama si gitu. Ada juga kata ke dan dua, T-O dan T-W-O. Gimana kamu melafalkannya? It's as simple as two, kembar juga. Two gitu. Jadi T-W-O itu bukan two, tapi two, gitu aja. Ada juga kata lemah, W-E-A-K, dan minggu, W-E-E-K. Itu ngomongnya bukan W, bukan gitu. Ngomongnya adalah weak. Ya, lebih keren dikit dong, weak, gitu ya. Jadi, kata-kata yang pelafalannya mirip atau bunyinya mirip ini dalam bahasa Inggris disebut homophone. Simple dan gampang kan? Kamu bisa dapetin materi versi lengkapnya di buku Easy English dan Eganlish di toko-toko buku terdekat. Atau masih punya pertanyaan? Bisa follow atau mention aku di Twitter @karlinakuning. Easy English, think easy. Easy English, think easy.